Hai, welcome to my channel. Jadi di video kali ini gak tahu deh berapa aku di Bali. Bahkan aku sempet gak nge-vlog atau sehari tuh nge-vlog cuma kayak update aku makan ini doang. Karena udah bener-bener kita santai banget, udah gak terlalu holiday-holiday banget. Ini sekarang pun udah jam 2-an, kita baru mau keluar, mau nyamperin Darin sama Adlin. Abis itu mungkin nanti aku bakal cari sewaan laptop, abis itu upload-upload files. Ini buat di-upload buat di-vlog aku. Ikutin terus vlognya guys, ngap banget. Guys, jadi ini hari keberapa ya di Bali, pokoknya kita udah lama banget dan ternyata kita extend di Balinya karena kerjaannya belum kelar. Sekarang kita udah nganek uling kecil itu karena sudah dibalikin dan kita juga pindah daerah. Iya, sekarang ulingnya udah gede banget. Kita bakal pindah daerah juga, kita akan nginep di daerah Nusa Dua. Jadi just keep on watching, semoga seru vlognya. Kita karena nggak tahu bakal di extend, jadi kita juga bingung mau ngapain gitu. Kita lihat aja kita ngapain ya guys ya. Hai guys, jadi kita sudah di dalam. Ternyata tidak begitu lama ya, nggak sampai sejam nunggunya. Iya, tuh guys, nggak terlalu lama ternyata ngantrinya, semoga tidak mengecewakan. Tapi banyak banget foto-foto di dinding gini. Ada yang gua kenal ya, itu artis kan yang bawa, yang pakai baju hitam. Tapi gua nggak tahu siapa. Itu lama hal ini ya sih sama Iki, Rizky Febian. Makan guys, sama Adlin. Makan apa? Makan tuh. Lagi rame tuh. Nih aku sekarang beli kerupuk, kulit ikan salmon, renyah dan gurih. Kenapa enggak? Enak. Enak guys, tapi kita belum tahu harganya berapa ya. Tapi so far menurut aku Bali makanannya enggak ya semahal itu. 55. Iya, 55. Harga si makanan nasi. Udah dapat nasi, pokoknya sama kepala ikan, sama ikan goreng, kerupuk, beras. Tapi nggak ada berasnya. Wah, ini enak banget. Ini enak banget. Ini kalau pakai kuah. Suka nggak? Suka kan? Oke. Okay. Bumbu kacang. Ya, bumbu kacang enak. Kuah bakso enak. Apa? Iya, yang dipisah. Oh. Itu. Iya, udah. Maaf. Ah, iya. Kita cobain dari kuahnya ya, guys ya. Katanya seger banget. Sambalnya kurang banget, sambalnya kurang banyak. Oh iya, ini ada sambal, ini sambal nih. Sambal. Seger banget ya Allah. Rasanya mirip pindang. Pernah makan pindang gak? Sambelnya, kuahnya pedes ya sayang, kamu kuat. Tapi tetap ada orang yang Bali. Hai guys. Jadi sekarang kita udah mau on the way ke Seminyak, Bercanda. Kita nggak ngecas tadi di rumah, di hotel. Kenapa? Tahu, kayaknya nggak masuk. Tanggal merah kayaknya. Kenapa harus dilepas sayang? Kan nggak apa-apa pakai itu sayang. Berat, pinjam mobilnya berat. Iya, hari ini Adlin sama Darin lagi ketemu temennya. Pakai mobil temennya, terus jadi mobil ini ditinggalin untuk kita, baik sekali kamu ya. Main mau nyewa Harley lagi tapi nggak ACC. Nggak ACC sama Bumin. Aduh, panas banget guys. Jujur li ya, panas banget. Megang steering. Gak ada. Kacamata Twinski. Kan beli kacamata juga. Maksudnya belanja. Ya nanti belanja aku kamu aja. Kamu aja nggak bisa jalan di mall. Iya guys, aku jalan di mall aja udah ngap, nggak bisa lagi window shopping gitu, kita nggak bisa guys. Kalau bawa motor tuh semua jalanan terasa lebar gitu loh, saya ngerti nggak? Betul. Tapi kalau bawa mobil tuh ya Allah langsung terasa semuanya kecil gitu. Kita 1 jam sampai sana jam 5:15. Sekarang pas lah ya. Kita mau sunsetan dulu di 707. Itu udah bingung mau ngapain. Ya udah, aku mau record jalanan. Habis itu nanti kita balik lagi.
Gak terlalu kelihatan rasanya. Enggak begitu kelihatan. Enggak, kalau masuk tol yang dari Nurara itu baru masuk apa kelihatan laut gitu. Oh gitu sayang. Hmm. Ya, jadi ya, kalau enggak ya. Kalau dari yang tadi kita dari Jimbaran kan enggak kelihatan. Nah, itu tuh kanan. Iya. Tapi kering banget ya? Kering banget ya sayang ya? Kering. Kalau kering banget kayak padang rumput. Iya, kayak dompet di tanah tua. Ada pesawat terbang. Kayak dompet di tanggal tua kering. Jok sama bapak, kamu tunggu Bima aja deh. Kalau ke jok sama bapak. Eh kita kemana ya? Kiri jok. Kiri. Kamu tuh udah ada maps, masih aja. Heran. Oke guys, kita sudah sampai di pantainya. Pantai. Sekarang kita mau cari parkir. Ternyata untuk menuju sini ke 707 ini mobil bisa parkir ya guys, kayaknya bisa masuk, bisa parkir, alhamdulillah aman. Hotel langsung akses pantai ya. Itu dia pantainya, hamparannya luas sebenarnya mirip-mirip menurut aku ya, Parang Tritis ya. Apa sih yang di Jogja? Hamparannya luas kan. Kita sudah di pantai guys, kita mau lihat sunset. Tapi sebelum lihat sunset saya payungan dulu karena panas, masih panas kita. Iya. Kita coba mau lihat sunset doang. Mau fresh coconutnya dua. Kamu apa makannya? Pizza boleh deh, margarita ya. Pizzanya sudah datang. Pizza sambil sunsetan mantap. Ayo cobain sayang, ini margarita. Tadi mbak-mbaknya kenal sama kita. Iya, Kak Desti ya? Let's go, cobain Besti. Wah, ini yang kesukaan aku nih. Kenapa? Tipis. Kayak pizza-pizza sini tipis-tipis gitu kan, karena Italian pizza gitu. Karena banyak bule. Dia kalau makan pizza digulung, anjir. Bah. Enak banget tuh, bos. Aku mau beli pasta. Tadi ada. Guys, payungnya udah kita lepas. Terus kita udah bisa dapat sunset. Oh my god. Akhirnya sunsetan juga kita. Ini harga es kelapanya Rp40.000, harga pizzanya tadi kayak Rp70.000. Ya, harga pizza tadi Rp70.000 kayaknya. Rp60.000. Rp60.000 ya pizzanya. Yang margarita. Margarita, wah kita jadi sunsetan guys. Aku sekarang lagi pesen aglio olio. Pengen makan mulu tau gak sih di sini? Iya lagi, tadi udah pesen pizza satu loyang. Terus kamu pesen lagi? Pesen lagi. Oh my god. Signature-nya 707. Kamu bisa makan ini? Gak pedas sambal? Masa sih? Dia pakainya paprika. Ya, minta cili apa? Flex. Udah. Jadi kita guys sunsetan di Seminyak. Cakep banget pink. Kabon. Kabon pink. Jadi enak banget sebenarnya guys, sini tuh lo bisa masukin kaki ke pasir. Satisfying banget. Enak banget. Oke lah. Nggak enak banget, oh tapi iya, oke. Oh iya, ini maksudnya bukan ini. Oh, ini. Kita slow living sini ceritanya. Tapi nyatanya enggak sih, enggak slow living karena kita bangun siang. Itu slow living? Oh iya, bodoh. Enggak, maksudnya bangun siang tuh kalau kita ngelihat waktunya tuh kayak cepet banget. Karena kan bangunnya siang, aktivitasnya sore, ngerti nggak? Ini boleh nggak sih kita dikasih? Sendok gitu ya. Ini pakai sendok ini. Wah, enak banget. Enak banget guys. Ini baru kelapa muda. Hati-hati ya kena bibir nanti luka. Gak bisa dong. Kita lagi di Indomaret drive thru guys. Beli apa lagi ya? Beli apa lagi ya? Ntar jauh loh. Ngantuk lagi aku. Kuaci rebo ada nggak? Iya. Mau yang original green tea? Green tea yang boleh. Apa karamel? Yang green tea boleh. Ada lagi? Udah itu aja. Kamu snack nggak ada ya? Japota yang honey 2 deh. Apa lagi ya sayang? Udah nggak sih. Kalau turun malah nanti malah kalap. Banyak. Ya.
Hai guys, jadi ini adalah hari terakhir di Bali. Sebenarnya kita hari ini kita on the way pulang, ya ngalin. Bedul. Insya Allah kita on the way pulang, tapi harusnya iya karena Derin besok malam sudah ada acara dan besok paginya lagi dia sudah harus flight, anjay. Jadi gila sibuk banget ya gitu ya. Berderet gitu. Nanti ini sekarang kita mau ke arah Seminyak dulu, mau cari makan, abis itu sama ngurusin kerjaan sebentar sedikit, abis itu baru kita on the way pulang. Jadi ikutin terus vlognya, semoga seru. Amin. Oke guys, jadi kita mau cobain salah satu restoran yang kita lihat TikTok. Aku Cukai Dako deh. Cukai Dako satu, terus ada salmon belly miso soup. Tadi kamu ngomong, maksudnya apa sih? Bagian sekalian gak ngiler lihat ini. Gila ya. Maksudnya apa ya? Guys, aku pesannya oca dingin. Gila, ini gelasnya sama kayak di rumah. Iya, gelasnya sama kayak di rumah. Bener banget lagi. Jadi abis kita datang kita langsung dikasih, ini apa yang nyebutnya? Pokoknya tisu basah. Tisu basah, karena tinggal dicemplungin gitu. Tuh punya aku bagus, punya aku bagus tuh. Punya aku ini gak naik ya? Nyangkut dia. Soalnya kan Bali panas banget, dingin banget. Enak. Seger. Oh ini buat muka? Oh iya, aku kalau buat muka makeup saya terhapus juga ya pak. Aduh enak banget sayang. Sumpah deh. Soal pertama buat kalian guys. Sebenernya. Makan guys. Guys, ini petulu ya bro? Bucana yo. Ini kalo liat guys, ini nikmat pol. Lihat punya Mas Fel, tebel banget. Waduh kacau. Ini aku gak berasa makanan harga segini gitu. Oh, gila sih ini tuh. Gendut banget, gendut. Gak makan aja ya. Barishi. Barishi. Aku sekarang mau cobain si Cukai Dako. Enak kan? Crunchy banget ya Allah. Terus bumbunya gak pelit gitu loh, medok banget. Iya kan, kayak kita di sini nyoba-nyoba lah. Next, aku cobain sama apa namanya, Saikoro Kari. Karinya enak. Tadi aku cobain dikit. Bismillah ya. Aman gak? Aman. Enak banget ya. Enak banget, aku juga enak banget. Rencana yo. Enak banget. Seru. Oke guys, sekarang kita udah siap-siap mau pulang. Kita langsung search Surabaya. Ke Surabaya berapa jam? 15, 10 jam. 10 jam yang series itu mainnya di Galaxy. Oke guys, kita mulai on the way ya ke Surabaya. Sekarang jam 3 pas. Kita lihat sampai di mana saja, jam berapa saja. Doakan perjalanan ini lancar, oke? Amin ya Allah. Hari ini drivernya Pak Rafael dulu.
Hai guys, jadi sekarang udah jam 18.43 dan kita udah sampai pelabuhan. Tiketnya beli di Ferizi harganya Rp216.000. Naik 3.000. Naik 3.000, beda 3.000 sama yang dari Kata Penggili Manuk. Lebih mahal di sini dikit gitu. Terus kita udah mau ngantri masuk kapal. Ya udah sih, segitu aja update-nya ya guys ya. Alhamdulillah tenang kan, selamat ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim ya guys ya. Pedas ya, Fai? Tunggu. Sekarang Adeline mau membuat roti, guys. Iya, roti, guys. Kita sampai Surabaya jam 10.11, ya gak? Pakai sendok somai. Garpu somai aja. Oh ya, garpu somai. Hi guys, good morning. Sekarang jam 1 pagi sesuai ekspektasi, sesuai prediksinya Mas Arvel tadi bilang jam 1 kita sampai Surabaya dan beneran jam 1 kita sampai Surabaya. Terus kita lagi makan di Warna Eko. Ini warung gitu, 24 jam, menunya ada banyak banget. Ada kari ayam, ayam bumbu rujak, rengsengan, Bali, rawon, campur. Kita mau makan malam, karena kita belum makan malam. Tapi guys, kayak sahur. Kita lihat mereka ya guys, lagi pada pesan. Wah, jam 1 pagi minum teror anget. Oke, saya mau rujak ke nasi. Ya, pakai nasi lah ya. Hai guys, sekarang selamat pagi, sekarang jam 6.30 tuh. Kita udah di Semarang, rest area, kilometer berapa ya aku lupa. Tapi masjidnya cakep banget, kalian wajib lihat. Ini Semarang ya? Malang? Oh, ke Malang, dari ini lagi ngelem bempernya. Masjidnya cakep, ini suasana paginya guys. Kita lanjut lagi perjalanan ini, masih, kita coba lihat ya. Berapa lama lagi? 4 jam 39 menit lagi. Mantap Pak Eko. Masih cuman ada, selamat pagi guys. Jadi sekarang jam 8.29, semoga kalian bisa mendengar suara saya dengan jelas. Dengar suara aku dengan jelas juga. Iya. Dengan lagu TikTok ini. Lagu ajib-ajib banget ya. Sekarang jam 8.29, kita udah di kilometer rest area 164. Kita mau senam SKJ dulu. Kira-kira tadi sampai Jakarta 3 jam lagi guys. Sekarang kita lagi mau sarapan dulu di Empal Gentong. Ya, Empal Gentong apa gitu. Oke lah, harganya juga gak terlalu mahal menurut aku ya. Gak, yang lebih kayak rest area Bandung tuh ada tuh. Yang ke arah Jakarta. Kelas mananya, astagfirullahaladzim, bener-bener naiknya gila banget. Kita pesen es jeruk. Empal Gentong beneran di Gentong. Enak. Top ya. Coba dulu guys, sarapan kita Empal Gentong ya. Tadi gue udah kepikiran mau ambil Cirebon aja beli Empal Gentong. Ya, aku kepikirannya malah ini. Tapi di sini agak mahal. Sekarang di Purwakarta. Agak mahal sih, gara-gara sarapan ya kan. Enak sayang, sumpah. Jauh kan? Maksudnya apa sih gak disuapin aku? Gak lupa. Gas nih, bismillahirrahmanirrahim. Udah ngantuk gitu. Kita sudah sampai, ya sayang? Alhamdulillah kita sudah sampai berapa? Jam 11:30 tadi sampai ya? Iya, total itu 23 jam gitu dari Bali ke Bintaro. Udah guys, makasih ya sudah nonton vlog ini. Bye-bye. Buah-buah. Terima kasih sudah menonton vlog ini guys, bye-bye.